Dengan meningkatnya kompetensi talenta digital Indonesia, hal ini tentunya akan berdampak pada semakin percayanya industri teknologi untuk merekrut tenaga kerja dalam negeri serta kemampuan dari para talenta digital Indonesia untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja yang baru. Pada tahun 2021 ini terdapat 8 akademi pelatihan, yaitu Fresh Graduate Academy, FGA, Vocational School Graduate Academy, VSGA, Professional Academy, PROA, Digital Entrepreneurship Academy, atau DEA, Thematic Academy, TA, Government Transformation Academy, GTA, dan Talent Scouting Academy, TSA, serta Digital Leadership Academy, DLA. Dalam penyelenggaraannya, Kominfo bekerjasama dengan beberapa pihak, lingkungan perguruan tinggi, universitas dan politeknik, global teknologi kampus maupun perusahaan-perusahaan lokal serta industri secara umum. Kami tentu berterima kasih dan akan terus membangun kerjasama kolaborasi yang kuat agar cita-cita kita bersama untuk menghasilkan intermediate skills Indonesia yang menguasai tidak saja hard skills tetapi juga soft skills bisa semakin banyak jumlahnya.